bahasa cinta atau love language setiap orang ni berbeza-beza tau. Cara orang tu memberi beza, orang tu menerima pun berbeza juga. Ada orang dia mungkin lebih pada quality time. Quality time ni means kalau kita jumpa, dia berjumpa dengan kita, dia memang akan bagi full waktu tu untuk kita. Betul-betul fokus untuk kita je. Phone memang tak tepi. Itu orang quality time. Ada orang mungkin cara dia menghargai tu lebih kepada gift. Maksudnya bila dia nak hargai orang tu ataupun dia sayangkan seseorang tu, cara dia akan bagi hadiah. Dia suka bagi hadiah kat orang. Ada orang pula dia lebih kepada word affirmation. Word affirmation ni dia lebih kepada macam pujian lah atau pujuk. Dia akan rasa dihargai bila mana orang kata sabar, aku ada dengan kau, macam awak cantik lah hari ni. Dia rasa dihargai bila mana orang tu bagi dia word affirmation. Ada orang pula dia lebih kepada physical touch. Physical touch ni means kalau jumpa dia macam apa khabar, pak macam tu. Dia kena ada sentuhan, bawa dia rasa dihargai. Ada orang pula act of service. Act of service ni orang yang sangat berkorban. Contoh dia kan, kita nak buka botol air kan, tak boleh. Kawan kita datang kan, dia tolong buka kan. Dia tak cakap pun, dia tak cakap apa, dia datang tolong buka. Ataupun kan, tiba makanan tak habis kan, terkuit. Tiba, kau tak habis ke? Takpelah, aku habiskan. Nampak tak kat situ? Maksudnya, act of service tu benda yang dia sanggup korban, dia sanggup buat untuk kita.